Halo semuanya, aku sama Yudis sekarang lagi ada di Bandara Juanda yang ada di Surabaya. Tadi kita berangkat dari Malang sekitar jam 2 pagi, dan sekarang masih jam 4. Nah, beberapa hari ke depan kita akan pergi ke Solo sama Yudis. Pengen tahu kan ngapain aja ke Solo? Ikutin terus video ini. Oh ya, karena ini kan jam 4 pagi nih, pesawat kita itu jam 6. Nah, kita ada nganggur 2 jam nih. Kata Yudi sih suruh, yaudah eksplor aja bandara ini. Tapi apa yang dieksplor jam 4 pagi, bro? Nah, kita bingung, udah dah. Ikutin aja, lihat-lihat jam 4 pagi ada apa di Juanda ini. Kita lagi ada di dalam Bandara Juanda sekarang. Board time kita jam 5.30, sekarang masih jam 5. Kita mau cari gate 5. Sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat banyak, udah banyak toko-toko yang buka. Entah mau ngopi, mau nyobain snack juga kayaknya seru sih. Tapi biasanya yang traktir-traktir itu Obi. Mudah-mudahan aku ditraktir. Doakan saja. Ya benar banget, kita ke Solo kita cuma ada 3 penumpang aja. Jadi kita bakal jet pribadi itu terbang. Penumpang gila. Di kamu juga bisa episode kali ini. Kita berjalan dari Surabaya ke Solo itu naik Wings ya. Jadi ya kerennya satu pesawat cuma 3 orang. Aku jadi sama bapak-bapak yang ada di belakang. Halo. Mari. Kita udah sampai di Solo nih guys. Jadi kita barusan naik private jet ya. Ya ya bener ya, kayak Yudis ngomong kita naik private jet cuma 3 orang bro. Oh my god. Let's go. Habis dari bandara tadi, aku sama Yudis nyempetin untuk cari sarapan. Nah, kebetulan tempat sarapan itu nggak jauh dari hotel. Kira-kira 1,5 kiloan lah. Ketimbang naik kendaraan, mending aku jalan sekalian cari foto instastories yang keren-keren. Secara nih, mumpung di Solo. Yuk. Kita jalan sambil dapetin foto-foto buat stories sama ketemu teman-teman. Kita sampai di hotelnya nih. Ini hotelnya. Deket banget. Enak, Dis. Oh ya. Siapa nih? Tuh. Oke, okay, thank you ya. Ini kebalik. Dua.
ini sore ini kita akan cek venue. Nah, venue-nya itu pas banget ada di sebelah hotel. Jadi ikutin terus. Oke, kita barusan sampai di rumah blogger Indonesia. Nah, ini kumpul-kumpul sama ketemuan teman-teman blogger yang ada di Solo. Nah, sambil jalan-jalan di CFD nih, soalnya sebelah banget sama hotelnya. Nah, kita udah sampai di venue-nya. Yang tau kan venue-nya kalau pagi gimana? Yuk, masuk aja. Dengan handphone. Jadi kita mengambil gambar itu pakai handphone. Ini juga pakai handphone. Ya, awalnya pakai handphone semuanya. Cuma yang dulu cuma bisa ngambil foto, sekarang bisa ngambil video. Barusan kelar nih acara workshopnya. Overall semuanya antusias dan ada beberapa teman-teman hampir mostly dia langsung bikin video pakai HP. Nah itu keren banget menurut aku. Semoga teman-teman yang tadi ikutan workshop, entah itu yang ada di lokasi atau yang nonton live-nya, itu dapat sesuatu ilmu baru lah bagi semua. Kita nggak tahu nih malam mau ngapain, mau entah jalan-jalan atau gimana, atau istirahat aja. Nah, lihat aja nanti malam kita mau ngapain. Nah, abis acara kemarin nih, kita sempat jalan-jalan keliling-keliling Solo lah malam-malam, tapi nggak sempat untuk ngerekam. Terima kasih banget buat kalian semuanya kemarin udah ngikutin workshop atau yang ngikutin live di channel Kamu Biar Bisa. Dan semoga kita ketemu lagi di workshop selanjutnya atau di vlog-vlog selanjutnya di kota-kota yang lainnya. Terus semangat dan berkreasi buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Dis, bawa apa Dis? Oleh-oleh bro, dari dulu. Nanti banyak lagi. Kalau ada gambarnya nanti banyak yang minta. Minyaknya oke semua ini. Aku cuma bawain. Mau check out mbak? 244. Oke.